Hi guys. Nah, hari ini kita nak masak sayur periuk. Sayur periuk campur buah periuk. Okay guys, kita nak start masak. Ini madak. Okay, kita nak start masak guys. Masukkan minyak. Kita masukkan bawang. Bawang. Kita siap. Kita putihkan guys. Sudah nampak. Okay, kita nak campur telur. Telur iban guys. Kita pakai telur masak daun peria dengan buah peria. Kita masukkan telur. Kita masukkan cukup rasa dulu. Gaul-gaul dia. Saya masak tempe. Okay guys, nanti kita nak masukkan garam dengan aji. Kita tunggu sayur kita mendidih. Dan mendidih kita masak ni dulu.
masak buah kriya dulu guys. Kita dah nak masak. Mana tu dah? Kalau saya masak banyak kerana anak guys. Kita gaul-gaul guys. Kita tunggu buah kriya tu masak, baru kita masukkan daun dia. Ini cepat masak dia punya daun guys. Sekarang kita nak masukkan daun kriya. Okey, kita masukkan daun kriya guys. Okey, kita masukkan daun kriya. Sebab guys, kita nak atur kamera dulu. Tak terlalu pendek dia. Nah, ni baru nampak. Sedap daun kriya dan buah kriya ni. Kita masukkan lagi. Dah masuk ke dalam? Dah aduk. Ya, nanti payut dah siap ya. Tahunya orang ini nak air. Ini gamai apa lagi sejam kan. Jadi nanti sudah balik semua yang ada. Oh, ini lebih yang ada kait. Kemantau. Ya, ya, ya. Ya, sudah mentah rumpa ini maya kan? Mungkin ini dia celak. Ya,
juga udah masak. Buat nggak yang suka nutri ya? Oke guys, kita nak rasa dia. Pai tu untuk beli cabai putih. Oke, lumpia kita udah masak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu next video. Bye.